Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang penuh hikmah dan bulan yang banyak keberkahan. Di bulan Ramadan ini, seluruh umat Islam di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa sebagai wujud kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pada surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang yang beriman kepadanya untuk menjalankan ibadah puasa. Ada 3 amalan terbaik di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu memperbanyak salat-salat sunnah. Teman-teman, kita sudah melatih diri sebelum bulan Ramadan seperti salat tahajud, salat duha, salat qabliyah dan ba'diyah dan lain-lain. Di bulan Ramadan ini harus kita pertambah yang awalnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 6 rakaat dan seterusnya. Amalan yang kedua adalah bersedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas. Sedekah merupakan sikap kedermawan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di bulan Ramadan dapat kita lakukan dengan membagikan takjil kepada orang-orang yang membutuhkan, menyisihkan uang untuk berinfak, memberikan sebagian harta kita kepada fakir miskin dan duafa. Amalan yang ketiga, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Teman-teman, Allah juga menjanjikan bahwa setiap satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran merupakan satu huruf yang akan dilipat gandakan. Rasulullah SAW mengatakan, mereka yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Di bulan Ramadan ini, marilah kita ramaikan dengan bertadarus bersama-sama dengan teman, guru, untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, itu teman-teman, 3 amalan yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Semoga puasa di tahun ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Roro Fatimah Azhara Ida Kusumah, siswa kader Mubalik Muda SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.